Halo guys, semoga semuanya sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang dibintangi Cynthia Rockrock. Ia berperan sebagai Susan dan juga seorang petarung bebas. Susan memiliki suami bernama Sony, seorang pemain sepak bola. Sony menemukan berlian dalam tasnya yang nilainya jutaan dolaran dan hasil curian dari kawanan perampok di sebuah sasana tempat Susan bertarung. Mereka sengaja menitipkan berlian ini di tas tersebut. Konon ceritanya berlian ini dicuri kelompok mafia di Amerika dan selalu dicari pihak Interpol. Nah guys, bagaimana serunya kisah ini? Ayo langsung saja ke alurnya. Di awal kisah kita menuju ke sebuah sasana pertarungan bebas. Tidak seperti biasanya, pertarungan ini menampilkan pertarungan wanita guys. Kali ini Susan sebagai petarung asal Amerika ini akan mempertaruhkan sabuk juaranya. Tapi ada yang aneh guys. Tak jauh dari tempat mereka bertarung, ada 3 orang tak dikenal yang jelas mereka bukanlah orang baik-baik guys, karena gerak-geriknya sangat mencurigakan. Ternyata benar, 3 orang tersebut adalah kawanan perampok asal Polandia. Mereka sengaja mencuri berlian dan menghabisi 3 orang mafia di sasana tersebut. Berlian sengaja mereka masukkan ke dalam tas Sony, mungkin dianggap aman melewati pemeriksaan di bandara nanti. 3 orang ini terus mengikuti Sony sampai ke Jakarta. Tapi naas ketua perampok, sebut saja namanya Dirgo, tertangkap guys. Petugas menemukan sesuatu di jok belakang mobilnya. Mungkin agak sulit untuk mengenalinya. Ya kan, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak begitu yakin. Petugas menemukan topeng yang mencurigakan di jok mobil yang membawa tas barang-barangnya Sony. Bisa jadi si Dirgo menyamar supir taksi, karena sebelumnya teman Susan bernama Sari mencegat taksi, malah Dirgo yang masuk duluan. Kini Dirgo dibebaskan polisi karena dinilai tak bersalah. Ketika penjahat ini menuju ke sebuah gedung, Dirgo menghubung Susan, sepertinya mereka sudah saling mengenal. Konon ceritanya suami pertama Susan dihabisi kawan penjahat. Mungkin kelompok si Dirgo ini pelakunya guys. Setelah menerima telepon, Susan menuju ke sebuah klub malam dan menyamar sebagai wanita penghibur. Susan mengajak salah seorang anak buah Dirgo ke dalam lift dan menghabisinya. Setelah kematian anak buah Dirgo, Susan sempat bertemu ketua penjahat ini di toko emas dan mengancam Susan. Semenjak dia diancam, Susan bermimpi ketika ia diperkosa seseorang. Itu jelas pelakunya Dirgo. Di saat Susan dan Sari tak berada di rumah, Tony yang kini dalam keadaan cedera setelah pertandingan sepak bola, ia didatangi Dirgo dan anak buahnya. Disinilah awal malapetaka itu dimulai guys. Tony mereka siksa dan dibunuh karena tak mau mengembalikan berlian tersebut. Mengapa tidak kau kembalikan saja berlian kami? Kita buat pertunjukan Sony Boy. Rambo. Ada. Jack. Tidak akan mendapatkan berlian itu. Sepertinya ketika penjahat ini tak main-main guys. Mereka terus meneror Susan dan menculik mayat Sony yang sudah dikubur untuk menakuti Susan dan diletakkan pada kursi roda, hingga membuat wanita ini ketakutan dan histeris. Semenjak kejadian itu, Susan bersumpah akan menghabisi mereka satu persatu. Dan pada malam harinya, Susan menuju ke sebuah tempat hiburan malam di kota tersebut. Mereka satu demi satu akan kuhajar. Ayo cepat, kita ada bisnis sedikit. Pelacur! Kawanku! Susan berhasil menghabisi salah seorang dari mereka. Setelah kehilangan anak buahnya, Dirgo memerintahkan yang lainnya untuk menculik Sari. Ketika Sari dalam tawanan Dirgo, ia memaksa Susan untuk menyerahkan berlian dan Sari sebagai gantinya. Susan segera menuju ke tempat yang telah ditentukan. Belum jauh ia berjalan, ternyata anak buah Dirgo menghadangnya guys.
Karena Susan sebagai petarung hebat, ia dengan mudah mengalahkan para kroco ini. Namun tak lama kemudian justru Sari malah mengancam Susan meminta berlian tersebut atas pengaruh Dirgo. Susan coba menasihati gadis ini percuma hingga terjadi. Dia tidak inginkan kau, dia inginkan berlian itu. Aku kenal Sony. Berikan berlian itu, Susan! Ini berlian yang bisa mengangkat derajatmu. Sari tertabrak mobil Dirgo karena bermaksud akan menabrak Susan yang seketika itu cepat menghindar. Akhirnya Sari pun tewas, guys. Kini Susan mengejar Dirgo hingga mereka menuju ke sebuah tempat peleburan besi. Maka disinilah keduanya saling adu tembak dan bertarung habis-habisan. Kau ikut denganku. Hampir saja Susan dihabisi Dirgo, beruntung ia cepat meraih pisaunya dan menusuk Dirgo hingga penjahat ini mengerang kesakitan. Niat coba untuk menyerang Susan, tapi naas tendangan Susan membuatnya terlempar ke ruang peleburan besi hingga terbakar sampai kosong. Sebelum Susan kembali ke negaranya, berlian tersebut malah diletakkan di atas kuburan Sony dan ditemukan penduduk kampungnya. Karena Sony memang berniat untuk membantu kemiskinan, dan akhirnya film pun tamat di sini, guys. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah lainnya.